Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Baiklah, kali ini saya akan menyusuri Desa Karangan, Kecamatan Mempawa Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Keadaannya cukup ramai ya, karena Desa Karangan merupakan ibu kota Kecamatan Mempawa Hulu. Ini suasana sebelum tahun baru ya. Ya, kita lihat di sebelah kanan ada bangkal bar. Di depannya ada Indomaret ya, satu-satunya Indomaret di Kecamatan Mempawa Hulu. Di samping kanan ini ada sungai, dan di pertigaan ini ada jembatan. Kalau lurus saya kurang tahu ya ke mau arah kemana, namun kalau ke arah kanan kita akan menuju Kabupaten Bengkayang. Sungainya cukup keruh ya. Ini di depan sana adalah Pasar Karangan, dan di sebelah kiri ada Masjid Besar At-Taqwa namanya. Ini dia Masjid Besar At-Taqwa. Kita lanjut jalan untuk menyusuri Pasar Karangan. Suasananya cukup ramai ya, berhubung hari ini tanggal 31 Desember 2022, di mana malam para masyarakat, para warga untuk menyambut tahun baru 2023. Ya, di pasar ini sedang ada resepsi pernikahan. Cukup panas ya di siang hari ini. Jamnya sekitar jam 1.45 siang. Dari depan sana ada band itu. Biasanya di siang hari ini cukup ramai loh Desa Karangan. Nah, kalau arah ke kanan itu adalah menuju Kecamatan Sompak. Kita lurus saja. Di sebelah kanan ini ada gereja ya. Jalannya cukup rapi, bagus. Tidak terlalu rusak lah. Dan poros provinsi ini. Di sebelah kanan ada kantor pos, di sampingnya ada kantor camat Mempawa Hulu. Ini dia. Agak sepi ya, mungkin banyak yang libur ini di siang hari ini. Ya, di depan sana ada Puskesmas Karangan. Cukup gede juga ini puskesmasnya ini. Nah, di samping kiri sana ada Pertamina atau SPBU Karangan. Dan merupakan satu-satunya SPBU di Karangan ini. Antriannya cukup panjang loh. Kita lanjut. Ini sebenarnya sebelum masuk Karangan ya, sengaja tadi saya masukkan di akhir footage-nya, di Karangannya, apa, Desa Karangannya lebih ini sebelum masuk Desa Karangan penduduknya juga udah ramai juga di sini nih. Orang pada nggak pakai helm di sini ya.
ya karena nggak ada razia juga. Oke, sekian video di Desa Karangan ini. Semoga dapat menjadi destinasi wisata ke depannya, dan semoga kalian yang ingin ke arah Bengkayang bisa melihat indahnya Desa Karangan yang merupakan ibu kota Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang. Oke, sekian. Assalamualaikum.